Ntar Bu ya, cek berapa. Terus kenapa kamu kembaliin anak saya 30.000? Uangnya berapa tadi? Uangnya 50.000. Jangan mentang-mentang anak kecil kamu kembaliin tipu-tipu kayak gitu. Saya tahu ini harga dasarnya 20.000. Ada diskon. Ya kan saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu gimana ada di sini? Kamu nggak scan sampai akhir kan? Jangan mentang-mentang anak kecil kamu. Setruk aja nggak dikasih. Kamu kasih nggak setruknya? Hah? Gitu kamu ya? 5.000 emang kecil, tapi kali 10 orang, 50.000 kamu ambil sehari. Kenapa, Pak? Kurang ngajar kamu. Ini tadi kan anak kecil, Pak. Mungkin lupa kekesan karena lagi banyak orang. Gak ada alasan. Anak saya tertib, saya ajarin disiplin. Dia ngantri pasti dengan baik. Kamu mau bohong, cek CCTV. Saya tahu itu di scan doang, gak kamu finish kan? Struk aja gak dicetak sama kamu. Kurang ngajar kamu. Kurang berapa? Kurang 5.000 kan? Masalah bukan masalah kurang ya Mbak ya. Saya ingetin ya, bukan masalah kurang, tapi integritas pada perusahaan. Paham gak kamu? Ya maaf ya Mbak ya, sebetulnya ini karena ketahuan tau gak? Ya. Karena ketahuan ini itu harganya harus kurang 5.000. Saya tahu ini harga dasarnya 20.000. Dia scan emang 20.000. Anak saya ngeliat 20.000. Emang 20.000. Tapi kan belum diselesaikan. Kalau itu diselesaikan, ada potongan. Kamu pikir saya nggak tahu sistem pos Alfamart kayak gimana? Licik kamu ya? Mentang-mentang anak kecil kamu bohongin kayak begitu. Siapa namamu? Nurul Hidayat. 2107. Berapa? Jangan, Pak. Jangan apa? Takut? Bukannya masalah takut, ini kan masalahnya kan apa? Karena kan kurang itu, Pak. Tadi kan lagi iya, ini masalah kurang apa? Iya, tahu. Enggak mungkin anak saya kabur aja tanpa ada pos kan? Kamu scan pos dulu kan? Kamu selesaikan enggak? Boleh di belakang, Pak. Boleh, Pak. Enggak usah, saya enggak perlu. Soalnya, Pak, mohon Pak jangan direkam. Oh, saya rekam. Ini saya akan tembusin langsung ke Alfamart. Saya tahu manajemen di daerah sini di mana. Masing-masing daerah punya manajemennya sendiri. Selesai kamu di sini.